Guys, subscribe Anton Abok TV, oke? Okay? Channel itu top. Pokoknya mah, subscribe Anton Abok TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Anton Abok yang sudah tidak mabuk lagi. Wah keren Bapak, sudah tidak mabuk lagi sekarang Bapak? Tidak mabuk lagi. Wah hebat Pak. Tapi sedinan dokter juga tidak percaya. Kayaknya sudah tidak mabuk lagi, tapi ya benar saya kudu yakin dari tampangnya sudah apa ini? Enggak, ya memang sudah. Wah benar ya. Tapi ya, emang benar bahwa masuk mabuk artinya? Bahwa kira itu menurut tanya orang. Oh, Pak ini dia. Kampura dulu dan salah gue. Ya, sekarang kedatangan binatang tamu. Bintang tamu. Hari binatang mas satu, Pak. Aduh, Pak ini ya. Dipinjam satu. Aduh. Cik, lebih pikir. Hari. Nah, Pak Ibing ya. Assalamualaikum. Ya, Pak Ibing KW ya. Jadi, memang kalau di dunia artis itu selalu ada yang mirip ya. Iya. Selalu ada yang mengikuti jejak-jejak dulu Darso, Darso. Ya, almarhum Darso, terus sekarang juga Haji Sule ada. Pak Haji Sule ya, KW-nya. KW-nya betul. Betul. Jadi ini adalah sosok Ibing KW ya. Ibing nah, KW. Ibing KW. Pak Ibing berarti nama asli? Kalau nama asli saya mah Ujang, Pak. Ujang, Ujang. Lah, karunya Ujang. Ujang. Goreng Ujang nih. Baik, sakit sama apa? Udah enak enggak bukan Aliando kan istri buat percaya lu, Pak. Wah, wow, Aliando. Mau percaya ya. Jadi Ujang ya asli. Ujang, asli di mana Ujang teh? Asli mah di Sumedang, Pak. Wah, di Sumedang aya deureunnya berarti. Soalnya Pak Ibing oge di Sumedang. Di Sumedang, Pak. Pak Ibing di Sumedang. Alhamdulillah. Kenapa tiba-tiba bisa mengikuti atau mirip Pak Ibing? Wah kalau kesitunya banyak banyak Pak, sejarah nate. Sejarah nate. Dua poe cukup menjelaskan. Wah cukup sih. Wah cukup. Anu saatik nih sih. Anu saatik mau ya Pak. Sigapna, sigapna. Jadi kieu Pak. Jadi setiap saya kemana wae mungkin dengan ayana namun teh kasaharian saya banyak. Iya. Dagang mau saya mau asli benarnya Pak orang Sunda. Orang Sunda. Saya setiap hari Pak gerak geriknya kawas kieu Pak. Ditambih ta ayeuna aya TikTok Pak. Oh, nah, di dunia TikTok. Dina TikTok awalnya saya wah saya ieu anaknya Pak Ibing saya. Untuk Adina Haji Oni. Adina Haji Oni. Adina Haji Oni. Ya. Tapi saya teh ditegaskeun da memang saya bukan anak Pak Ibing. Iya. Bukan raina Pak Haji Oni. Mun ya. Pen kadua eta teh tok dirinya. Iya. Responnya saya Pak. Ya. Jantannya alhamdulillah sebagai kayaknya bisa saya lengkapkan dia. Nah itu jadi pertama yang memang dulu itu mirip sekali dengan Pak Ibing itu sosok Ibing dengan gerak geriknya dengan lawak lawaknya itu Haji Oni. Pak Haji Oni. Haji Oni. Haji Oni. Nah tiba tiba sekarang Ujang mirip juga. Ya, nah Pak. Siapa yang pertama kali mirip Pak Ibing? Pertama yang bilang saya mirip Pak Ibing teh teman-teman kerja Pak. Teman-teman kerja. Teman-teman kerja. Oh. Jadi teman kerja, utah sana anak Pak Ibing. Jadi setiap ngobrol mana atuh naon sia teh sana Ibing, abi teh kabaya mah segala we disebutan. Padahal mah nya di samping eta abi mah mau ngefans ka Pak Ibing teh ngefans aja. Tidak ada ikatan apa-apa gitu Pak abi. Iya. Jadi teman-teman yang teman-teman yang bilang bahwa mirip Pak Ibing. Betul Pak, teman-teman. Jadi kesininya mah ya banyak beli lah selain yeah. Teman-teman karena sekarang udah seperti ini. Sudah gitu, berpakaian. Wah, udah pakai sarung ciri khas. Ciri khas. Bang sini, kopea. Kopea. Jelpe Pak Ibing. Jelpe Pak Ibing. Gitu. Dan alhamdulillah Pak, gak perlu dibejakkan lagi Pak ya. Ini ya, perlu, karena perlu dikasih tahu semua orang. Jadi kieu sahabat Bapak Anton Abok yang yeah. Sudah tidak mabok lagi. Iya. Yeah. Saya begini itu bukan tidak apa ya kasih ngomong lain teh izin pula lah mencoba orang Sunda. Saya sudah dikasih izin sama keluarga almarhum Pak Ibing, betul, sama terus. Kang Didi, betul, sama Kang Haji Mega, betul. Alhamdulillah ngawidian atuh nuhun pisan Pak Haji Mega, Kang Didi, kaduana sareng Pak Haji Oni. Pak Haji Oni tepang abi sareng Pak Haji Oni, sareng Pak Haji Oni teu jang sareng sok terus ke tapak lacakna Pak Ibing, betul, sing nanjeuh sing sukses asa geura ngadoakeun abi alhamdulillah dugikeun ka ayeuna teh abi
di pasien hiji naon atuh cedera mata dah. Cedera mata. Da dikenang-kenangan nu abi sigan urang ka mana wae. Pasien cedera mata ku Haji Oni mah. Tah ieu kopea. Ieu teh kopea ti Haji Oni anu kapungkur di pasien ti Pak Haji Ibi. Wow, jadi ieu teh memang kopea Pak Haji Ibi. Pak Haji Ibi gitu kan. Haji Ibi kasih ka Oni. Pak Haji Oni. Nah, biar beren turun yeuna si mana? Si mana Pak? Kasihkeun ka. Alhamdulillah ya. Jadi kalau bisa katurunkeun pisan Pak Haji Oni ieu ka tampi. Ya. Sanaos ayeuna si Abi dianggo nya alhamdulillah katenan ai kanggo kanggo ibadah mah nya. Betul, betul, betul. Dianggona tepan segala rupa. Tah ayeuna dianggo kanggo makhluk cepet teh juga alhamdulillah. Ieu si mana rupa berat pisan. Berat. Lamun dihijikeun mah ting sabaraha kilo ieu si mana. Lamun dibandingkeun jeung tauban perahu, gede kana mah. Lah gedean kana ieu berat. Tapi sagawaya, tu sagawaya, tu sagawaya bisa makai yuk. Betul, betul. Burat mama iya teh. Iya. Nyanak nami Pak Ibing, nyanak nami Pak Haji Oni teh burat. Nah, bisa ngajaga kita teh. Itu. Jadi setelah dikasih kepercayaan atau ku Haji Oni oge dikasih cedera mata, itu pasti ada sesuatu beban yang akan dihadapi. Iya. Kenapa? Ya harus menjaga pasti. Karena nama baik beliau itu harum, wah itu mah tuh maskot Jawa Barat atau orang Sunda pokoknya si Kabayan teh maskotnya Pak Ibi legend pisan ya legend. Nah bagi ke ayana ge sanaos ayana Pak Haji Oni ya terus ayah Abi tadi ya. Pak Haji Ibi mah apa mah tak ada gentos namun cek Abi ngomong tidak ada gantinya mau ayah gentos namun. Tapi minimal dengan sosok mukanya nah, sama orang tetap mengingat mengenang sosok-sosok Mang Ibi. Mohon tah kapal di jana panginten ayeuna. Yeah. Janten ngalestarikeun terus ngamumule kesenian Sunda terutama bobodoran Pak Ibi gitu kan. Nah, gitu. Jang, tadinya seorang pelawak bukan. Kalau profesi mah sebenarnya untuk melawak mah tidak apa, belum enggak ada nya saya bukan pelawak. Iya. Yeah. Saya mah hanya kerja biasa, kerja biasa. Tapi entah umum hati dina itu pasti ya, tidak karena tahu karena sudah dan seperti ini ya, tuntutan tuntutan harus bisa betul harus bisa. Nah berarti harus tahu karakter Mang Ibi betul terus hari-hari nama hari-hari contoh misalku contoh angin kacang bisa angin kacang kuma cik-cik itu ya kan oh dah sana mana mah dia ngobrol kan oh pan ayam masih suka angin kacang nanti siang masih ada angin kacang juga nanti sore jangan jadi letak motor saya yang kacang itu pak gitu eta lu eta tang aja jodoh pun apal tuh dulu apa nah, insyaallah pak tapi kieu pak abi teh ayeuna nama masyarakatna kieu pak bade di mana wae upami di bumi mah pak narelang eta teh tapi lu motor pangi jeung kamera kita eta pak banyak tipna teh berarti mental tak ta, mungkin tak akan siap intinya perlu jam terbang yang akhirnya bisa menghadapi kamera pasti karena nah dari situlah bahwa jadi seniman atau jadi seorang public figure itu susah beres ya tidak semudah yang kalian bayangkan guys tuh ese kayaknya kayak viral tapi kalau viral hanya viral mah gampang mohon tapi kalau bisa itu berangkat dari ya dihanapnya pak dari sosok Kang Ibi kita pelajari. Beres. Nah setelah kita pelajari kita latih kita belajar terus dengan bahasa dengan ya walaupun nama temu dari Mang Ibi ya memang karena tuntutan karena seperti ini berarti harus seperti Mang Ibi. Betul pak. Nah jadi bodor-bodornya kudu dipelajari. Beres. Gitu. Nah setelah dipelajari, memang kata Ujang tadi, loh di rumah mah terus narolang, tapi setelah ketemu dengan kamera itu hilang. Tak itu apa banyak kita tanya orang. Ya. Nah, sekarang harus banyak belajar dan harus banyak ya minimal ya, channel YouTube punya. Nah kalau channel YouTube mah, saya memang dari dulu main YouTube pak, cuman bukan di seperti Pak Ibing dia pak. Kalau untuk Pak Ibing dia nambah nggak ada mau. Wah ya ya. Apa channel YouTube-nya? Ibing KW TV. Ya, Ibing KW TV jangan lupa di subscribe. Ibing KW TV kita lihat perkembangannya seperti apa dan itu mungkin akan mengingat kita terhadap almarhum. Walaupun tadi Ujang bilang Pak Ibing itu tidak ada gantinya.
karena beliau itu memang smart, benar, genius, genius. Sekolahnya juga luar biasa. Luar biasa tuh Pak Ibing, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Sunda, bahasa Sunda komodoi, sastra semua. Ya, itu sastra lagi. Itu dia membuat pencipta lagu syair-syair bahasa Sundana keren gitu. Nah, setelah itu tujuan ke depan nih. Maybe saya pribadi apanya? Ya. Tujuan pribadi saya sekarang karena saya sudah terjun ke dunia entertain lah sebutnya, saya dengan mirip Pak Ibing, saya harus memperdalami bobodoran Pak Ibing, bobodoran Pak Haji Oni, dan insya Allah saya juga pengen berkarya seperti Pak Ibing waktu dulu gitu, Pak. Punya ciri khas sendiri, punya ciri khas sendiri udah pasti karena semirip-miripnya pun apa saya gitu Pak ya, dengan Pak Ibing atau dengan Pak Joni, tetap saya masih harus menunjukkan karakter saya sendiri. Betul. Dan tidak sepenuhnya mirip, dia harus benar-benar mirip dengan Pak Ibing. Karena punya karakter sendiri, minimal pohoan. Pohoan yang grogi Pak, itu karakter minimal karakter sendiri. Ini juga udah punya karakter sendiri. Kenapa pohoan dan grogi? Siapa belum tinggal dengan kacau mulai nanya. Untuk ke depan jadi akan mencoba terus berkarya terus, seperti Pak. Sekarang udah bisa kesini ke Tambun lah, ke tempat Haji Sule bekerja sama. Itu juga kenapa bisa ke sini, mungkin lamun dipanggil mah henteu, ya, tapi gak mau misalkan cek bahasa Sunda mah nyogrogon maneh kan bisa kapakena ya. Jadi dalam berpikir bahwa ini udah menang duit gede ulah wakat tadinya, tapi berkarya tujuan. Urang mah niatna sekarang apa berkarya, belajar kumaha carana urang bisa anjir di dunia bobodoran atau di dunia entertain khas cara apa. Iya, karena Anda itu pasti akan tunggal. Mohon Pak. Kudu bisa ngabodor sorangan. Soalnya ya Pak Ibing lah, dulu memang punya Dekabaya ya, dengan Okos Kusmana. Nanti untuk dapatkan partner ya, wayana Pak Ibing ke Ujang dulu. Ya pinter lah, kumaha ngebodor duaan atau misalnya dengan grup atau sendiri gitu. Minimal sendiri untuk memperlihatkan karakter Pak Ibing gitu. Nah, dengan seperti ini Anda sudah mendapat apa, geus manggung can pernah manggung? Nah, untuk saat ini mah kalau manggung secara semua belum pernah Pak ya. Karena pandemi. Karena hiji pandemi banyak di cancel Pak kemarin teh. Jadi gara-gara pandemi teh sih atuh aing sing tahunya uing depan karek-karek teh. Aing kuat pisan. Manggung sabaraha kali gagal Pak? Gagal karena PPKM. Karena pandemi bener atawa teu rame? Karena pandemi Pak asli Pak. Dari menyebutkan teu rame mah kemudian mau lereh pun manggil saya Pak. Betul. Itunya. Manggil. Ya tapi alhamdulillah Pak. Ada, berarti juga pernah ada acara mah. Ah iya Pak. Tapi pernah manggung mah. Ayo manggung itunya pernah sih Pak, pernah manggung. Pernah. Di mana? Hajatan. Di Sumedang. Hajatan. Itu dipanggil atau orang yang naik ke panggung? Jadi ceritanya sama jadi tamu undangan pertamanya Pak. Pertama jadi tamu undangan karena si teman saya ini yang punya hajatan teh. Wah, si Bing, Bing naik ke lebih dari itu. Awalnya mah di piarang nyanyi, Pak. Piarang nyanyi. Barium balelo ge nyanyi, bari piarang nyanyi. Akhirnya karena saya bahasa itu teh nyeletukeun bobodoran, iya. Disaut ku rencana. Jadi we ngalawak jadi nyanyi Pak. Ngalawak. Pertama itu. Pertama eta abi mah. Jadi bayar berarti itu. Abi masih an amplop. Wah. Ngamplop ongko. Naik ongko, tapi dengan naon ya. Eta nu kahiji, anu kahituna geus pernah manggung, anu dibayar teh di mananya kapungkur aya sekali pernah Pak aya sekali. Nah, ini mah Bu, kita kan mau tahu berapa bayaran pertama kali Mang Ujang manggung. Teu naon. 500 ribu. Wah, 500 ribu. Wah, enak pandemi emang. Jangan tuh siapa bayar pandemi Pak, terjadi ya. Tapi itu naon. Hebat lah. Intinya ayah hikmah nau ge tina pandemi. Betul, selalu ada hikmah di balik semuanya. Mohon. Nah, pokoknya
saya bilang mengibing aja, mengibing gawe ya. Mudah-mudahan kedepannya tetap berkarya, yang penting amin. Berkarya ya. Amin Pak. Jangan melihat, sekali lagi, jangan melihat sesuatu dengan uang. Iya Pak. Belajar terus dan terus berkarya yang penting ya. Sehingga orang mengenal dan orang ingin mengundang dengan ya. Pertama pasti kalau penggemar Pak Ibing, karena mirip aja orang udah seneng. Mohon Pak, alhamdulillah. Kita tidak berpikir bahwa ini bukan nggak bodoh itu. Karena itu tadi orang mengobati kekangenan dengan melihat dengan sosok Pak Ibing ini. Karena ya hujan, wah kawasan gitu. Ya alhamdulillah Pak. Contoh di anak kecilnya Abun tadi ya, saya Abi Abu, saya Abi Sobo. Ya, ya ampun para Indonesia. Abi Gaduh TikTok. Di TikTok teh Pak Nung ADM, Pak Nung komen teh. Lugi pun Kak Nung ke nomor WA Narangis. Narangis, sono kapa ibing, ayah abi mirip bisa. Ngawos, panjang lebar kan mau ada rem lu nelpon teh Pak. Lugi kan alhamdulillah tina gitunya. Penginten ayah seperti kedikna. Mana ada hasil ya dari hasil semuanya ini. Dan itu bukan tidak terdiharap kan tadi. Jadi harap tapi ada rezekinya. Makanya kalau sesuatu itu mengharapkan akhirnya ketika dikasih kecil orang jadi hati, jadi hati. Karena tetapi kalau tidak mengharapkan mendapat rezeki berapapun akhirnya senang dan itu menjadi berkah. Tapi tidak menutup kemungkinan saya seperti ini juga ayah wen terus apa apa. Oh nah itu saya waktu kecil dibeli dikasih tahu sama orang tua, Ton kamu sekarang terjun ke dunia seni, ingat setiap banyak ada orang yang suka tidak jauh dengan orang yang tidak suka. Betul. Gitu. Betul. Jadi hati-hati supaya apa? Supaya wah enggak kamera resepun seenaknya akhirnya. Nah, itu karena pasti ada seorang atau satu orang atau beberapa orang yang tidak suka. Iya. Karena di hidup ini pasangan. Betul. Ada ya suka dan tidak suka. Nah, itu. Iya. Jadi kamu akan memikirkan yang mana, yang suka atau yang tidak suka? Aku saya mau pakai deterjen warna tebun banyak. Ya makanya hidup lanjut. Kalau misalkan ada yang suka, alhamdulillah, yang tidak suka, ya kita anggap itu sebagai pacuan buat saya. Iya, introspeksi buat saya bahwa wah, itu tersebut kamu kurang ini kurang itu, tidak tersebut ya semua jadi salah ya akhirnya kita bisa itu. Ya. Wah, pokoknya mah benar ayo. Mata disebutnya di dunia entertain loh, loba netizen sebenarnya. Iya. Kita mah keren artis-artis, dan orang lain artis jadi deterjen disebut nang orang karep teuing. Iya. Mana rek ngomong gitu, mana rek ieu da wing teu tengah rugi ke mana. Iya. Urang teu meta dahar ka mana, kuy mah keur berkarya karep teuing. Sok mana rek ngagoreng urang nepikeun ka. Cenah euy, aisian anaonan di kituan cenah. Cik atuh neangan karakter atau neangan kreativitas sorangan, lupain si cek abi teh ari hapunten. Anjir resep awi, sok tonton. Anjir resep awi tinggal tuh. Gampang, simpel. Minta suri, dengan ayuna, gitu, wayahna. Ulah, tau. Ulah nepikin ke anjir, nyik. No, nyiksa ke abi kawas gitu. Iya. Oh, nyiksa abi kawas gitu. Da ayuna. Abi kebutuh, cinta cacian gitu, teh. No, tapi jangan semangat kan. Betul, jadi gini. Ketika, kenapa kita harus mau menghadapi orang yang tidak suka, karena penggemar Pak Ibing juga banyak sekali yang fanatik. Artinya fanatik Pak Ibing tidak mau ada yang menggantikan. Ketika ada sosok wah Pak Ibing ya, tapi dia wah pasti dicaci, asli pasti digugur. Asli. Nah itu yang harus kita hadapi. Ya. Yang penting kita terima dan kita tetap berkarya. Terus Pak. Itulah siapa lagi? Nah, nah itu. Oke terima kasih. Pak Ibing, KW, sama Ujang, semoga sukses selalu. Amin. Dan pokoknya jangan lupa di like, share, komen, subscribe Anton Abok TV. Yang sudah tidak mabok lagi. Betul. Oh, dan juga Ibing KW TV. Ibing KW TV. Oh, ya. Jangan lupa. Ibing KW TV. IG-nya Ibing KW. Ibing underscore KW. Ibing underscore KW. TikTok-nya Ibing KW sarapan kilo. Oh, jir. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.